Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman atau SAM Sepinggan Balikpapan pada H-1 pelarangan mudik kemarin mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jika pada hari sebelumnya penumpang hanya berkisar 6.000 hingga 6.500 penumpang saja, namun sejak 3 hari terakhir bisa mencapai 11.000 penumpang yang pergi melalui Bandara SAM Sepinggan. Terjadi peningkatan di periode pengetatan. Dari periode mulai 22 April sampai dengan tanggal 30, kemudian tanggal 1 Mei sampai dengan tanggal 4 kemarin. Tapi seperti tanggal 5 juga, puncaknya tanggal 5 hari ini. Lebih lanjut, Singgih mengatakan Bandara SAM Sepinggan Balikpapan tetap beroperasi secara normal, hanya saja tidak melayani penumpang umum. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz. Lokasi posko bertempat di Solution.